bersama dengan saya Nita guys. What's up? How's your Monday? Monday blues no more? Good. Okay, sekarang ni kita nak sembang sikit tentang Datuk Syafina. Setelah bertahun-tahun tak keluar single baru kan? Sekarang dia keluar single baru you all untuk kita. Okay, jom kita pergi tanya sikit kat dia. Oh, persis salju. Jom. Pandangan pertama dan senyumanmu yang penuh kemesraan. Memang tak boleh dah kasih jawapan. Selepas 20 tahun, album terakhir saya, lagu ini dirakamkan 10 tahun yang lalu pada tahun 2011. Datu juga lah lagu ni. Lagu balada, disuntikkan elemen klasikal di dalamnya. Saya harap semua orang suka lagu ni. Elemen klasikal soprano masih malar segar di dalam lagu tersebut. Lagu ini lagi deep daripada lagu-lagu sebelum ini. Kan? Betul ataupun tidak? Betul. Lirik lagunya menceritakan tentang seorang yang rasa kehilangan tapi dia bersyukur, reda dengan kehilangan tersebut. Lirik dia kalau baca, simple je. Tapi memang mendalam. Arrangement pula, kita pun dengar dia punya hanyalah gitar saja, tapi sarat, impactful. Datuk Syafina lebih dikenali sebagai seorang pengkritik juri banyak-banyak program terkenal di Malaysia. Adakah Datuk Syafina bersedia sekiranya menerima, mungkinlah ada kritikan, komen-komen negatif di luar sana mengenai lagu terbaru ini? Kritik tu biasa. Kita tak nyanyi pun orang kritik juga. Macam saya duduk di meja juri, saya duduk di meja pengkritik, saya sebenarnya cuba untuk memberi komen-komen yang konstruktif. Bila you terima, you faham apa yang saya cakap dan apa yang saya cuba untuk perbaiki. Saya duduk di situ sebagai seorang pendidik, bukan sebagai seorang yang hanya nak condemn je. Saya cuba untuk buat sebaliknya, iaitu saya beri kritikan dan saya beri jalan untuk memperbaiki diri mereka. Kalau orang nak mengkritik saya, tak kisah, tapi fikirkan caranya. Gunakan perkataan yang elok, berikan jalan macam mana untuk memperbaiki diri. Dan saya, like I said, terbuka kepada kritikan orang, kepada pendapat orang. Jangan hanya cakap sedap, tak sedap. Pendapat anda perlu diuraikan. Ha, itu je guys untuk Ambas hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, cuma nak cakap apa ni? Selamat Hari Raya! Okey, bukanlah belum lagi. Tapi sikit lagi, okey? We are the end of bulan Ramadan. Harap korang semua lepas ni semuanya smooth saja, okey? Preparation pun smooth. Tapi apa-apa pun, jaga diri, jaga SOP. Okey guys, I'll see you guys tomorrow only here on Ambas. Ding!